teman-teman, ketemu lagi dengan saya Gunawan. Di video kali ini saya akan unboxing satu ekor kura-kura yang sudah cukup lama saya cari-cari ya. Itu kura-kura Iput, pipi putih. Wah, itu banyak yang nanya nih. Itu kan banyak Om Gun, kura-kura seperti pipi putih. Ya memang banyak ya, tapi untuk ukuran kecil ya, mulai baby sampai juve itu agak susah ya. Yang banyak itu yang ukuran-ukuran indukan Iput ini ya, 15 cm ke atas ya, 20 cm itu memang banyak ya, di toko-toko online juga banyak bertebaran. Cuman yang ukuran kecil ini yang susah ya. Saya sendiri lebih suka memelihara yang mulai dari yang kecil ya, untuk koleksi ya, sehingga mungkin perkembangannya bisa diamati dan juga ya, supaya nanti besarnya itu nggak banyak minusan ya, mudah-mudahan. Ini saya sih ordernya yang ukurannya di bawah 10 cm ya, tapi pernah juga ya beli Ambon gitu, ukurannya ternyata dikirim yang cukup besar ini, mudah-mudahan nggak ini, nyenteng nih. Saya buka aja langsung ya, unboxing ya. Ini saya belinya sih dari daerah Jawa Barat, Jakarta ini kalau nggak salah ya, kalau nggak Tangerang atau mana ya, jauh lah. Saya sendiri kan di Surabaya ya. Oh ini ada nih, dari mana ya, nggak ada kotanya nih. Ya kita lihat aja lah, moga-moga nih ukurannya sesuai yang saya harapkan ya teman-teman. Wah ini cutter saya nih, waktunya ganti nih mata pisaunya nih. Wah ternyata ya lumayan lah. Ini masih hidup ya. Lumayan ukurannya, gak kecil-kecil amat tapi masih inilah, masih biasanya udah remaja ya. Ini Iput. Sepintas mirip-mirip Yuku ya, cuman ini di pipinya ada putihnya ya. Iput saya suka sekali nih ya, dengan ini ya, kerapasnya ini warnanya hitam legam, kepalanya juga hitam ada putihnya ya, astronnya juga semu hitam begitu teman-teman. Keren ini teman-teman. Ini masih juve ya, ini mungkin masih di bawah 10 cm ini sepertinya ya, ini kalau telapak tangan saya ya. Ah, ini nyarinya susah nih, udah berapa lama nyari ya, di Facebook, Instagram, ini dapatnya di toko ijo ya, Tokopedia ini saya. Nah, untuk melengkapi koleksi kura-kura saya ya, kura-kura endemik Indonesia nih. Ya, lucu nih, keren juga ya. Lucu, keren ya ini. Kerapasnya juga masih bagus ya. Plastronnya juga bagus. Ini teman-teman, ini sebentar lagi saya masukkan ke air ya supaya dia penyesuaian lebih dahulu di tempatnya, saya bersihkan dulu, setelah itu saya karantina ya sekitar 3-4 hari, baru nanti saya kumpulkan dengan teman-temannya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton video unboxing saya, sampai ketemu di video-video saya berikutnya.